Cuma kalau kita pantul-pantulin bisa nggak ya? Coba kalau kita tembak ke sini. Oke, ya sama aja ya. Wow, ini didiemin aja udah mau goyang-goyang, mau jatuh. Apalagi kita tembak ke sini. Ya, wow, wow, wow. Ini sih satisfying sih, guys. Kita langsung tembak semua ke bawah. 3, 2, 1. Yo, what's up, guys? Welcome back with me di game Mr. Bullet, guys. Oke, jadi tadi gue ceritanya lagi gabut dan gue bingung gitu, guys. Pengen mainin game apa, tapi kayak lagi pengen main game yang enteng-enteng dulu dan yang kocak-kocak itu. Dan gue menemukan game ini di Play Store. Ya, ini game sebenarnya udah cukup lama, nggak baru-baru banget. Tetapi kayaknya akan menarik kalau misalkan kita akan coba-coba menjadi seorang agen rahasia gitu lah. Kita menjadi seorang spy yang harus menembak kayak semacam ada penjahat gitu yang ada di game ini, guys. Jadi pastiin dulu kalian kasih like dulu di video ini. Kalau udah, kita bakal aja langsung sama-sama menjadi agent spy di game Mr. Bullet ini. Let's go. Jadi sekarang di sini gua akan play aja yang klasik, dan di sini ada kita, karakter kita menggunakan kacamata hitam tanpa tongkat, guys. Tanpa tangkai di samping, hebat sekali. Memang ini orang Chapter 1 Bullet City. Oke, okay, drag to aim and shoot to kill all the enemies. Ya, BTW ini kayak animasi ya, nggak gimana-gimana kok, tenang aja jadinya ya. Dan ya, kita bisa tembak, intinya kita mesti menembak dia, guys. Kita tembak ke sini aja, door. Oke, okay, ya. Oke, okay, sekarang ada dua orang yang mesti kita tembak, guys. Wow, oke. Okay. Mantep dah, fantastic. Masih gampang ya, guys. Nanti makin lama makin banyak tantangannya. Nah, sekarang itu dia bentuknya ke atas, guys. Dan kita tembak aja semua, bros. Aduh. Jangan ditiru ya, guys. Ingat, jangan ditiru ini semua cuma di game. Cuma seru-seruan doang ya. Oke. Dan sekarang ini ada box. Bagaimana cara kita bisa menembak dia, guys? Kalau kita tembak ini, oke. Boxnya pecah dan kita tembak dia. Fantastic. Oke. Ingat, jangan ditiru cuma di game. Gue memutuskan buat main game ini pun karena ya memang ini kartun banget gitu, coy. Jadi nggak ada sadis-sadisnya lah ya. Ini buat semua orang cocok lah ya. Oke, tembak, set. Tembak lagi. Oh, gagal, bos. Kayaknya ada yang salah nih. Kita tembak bagian atas kali, set. Nah, ya, itu. Ini kita... Oh, tembak boxnya aja gampang banget, bos. Set, broom. Ya, fantastic. Oke, masih cukup gampang. Ada TNT. Ada bom. Kita tembak bomnya, apa yang akan terjadi? Coba. Wow. Dampak ledakannya sampai ke tembok sebelah, tapi kita yang nembak di sebelah persis tidak apa-apa. Ada banyak spy di sini sekarang. Kalau gue tembak ke sini... Wait a second. Kita tembak 1, 2, 3, 4, kelar sebenarnya. Cuma kalau kita pantul-pantulin bisa nggak ya? Coba kalau kita tembak ke sini. Oke, ya sama aja ya. Sama aja hitungannya itu ya, kayak tembak biasa ya. Oke. Oh, masih bintang 3 ternyata. Oke, masih belum susah lah ya, masih belum gitu susah. Kita cuma punya satu peluru dan kita mesti nembak dua orang ini. Pantulin ke sini kah? Cetet. Oke. Oke, fantastic, fantastic. Gimana, guys, menurut kalian? Apakah gua cocok menjadi seorang agen rahasia ya, guys? Ini masih gampang lah, harusnya ke sini. Eh, salah, bos. Agak kena, kurang pas segini. Set. Wadaw. Kurang. Segini. Oke, kena kakinya dia. Fantastic. Dapat 30 duit ya. Oh ya, duitnya bisa buat apa? Nanti kita coba ya. Mungkin bisa beli skin, guys. Oke. Okay. Kita tembak segini kali. Set. Oke. Okay. Ya. Fantastic, fantastic ya. Kena ya. Next, ada iklan, guys. Oke. Okay. Kita tunggu dulu saja. Ini ada di atas. Oh, kita ada di atas, guys. Sekarang kita tembak kayak gini dong. Sep, wadaw, itu bongkahan apa itu, gua nggak paham ya. Sakit itu kayaknya ya. Dan ini ada pistol di bawah apa, guys? Kita coba klik. Oke, okay. Kita seperti bisa mengganti-ganti senjata. Tunggu, kita coba. Ya, kok begitu? Kita back dulu aja. Kita ke shop. Gua pengen melihat. Kita bisa. Oh, mesti beli pakai duit beneran, guys. Ternyata, guys. Terus duitnya bisa buat apa nih, guys? Pasti bisa beli sesuatu kan. Oh, bisa beli kostum ini kali ya. Ini ada yang cewek ya. Lucu juga ya karakter cewek, guys. Bisa buat apa dong terus duitnya? Gua kurang paham, guys. Oke, okay, guys. Ternyata di sini kita bisa membeli kostum. Tapi kita kayak harus punya minimal 5.000 duitnya lah di game ini ya. Oke, okay, kita cari terus aja sampai kita bisa mendapatkan kostum baru, guys. Kita lanjutkan.
ini kita tembak ke sini harusnya tek 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 set dan langsung kena bos. Fantastic, mantep dah. Oke, next saja kita lanjutkan dan iklan lagi guys. Wadaw. Ini kita tembak ke kalau tembak ke sini set. Wadaw, kena kita sendiri tadi tuh BTW ya. Ke sini kah? Oke, ya. Kita menggunakan teknik kepantul namanya guys ya. Ini gue bingung sih. Dia nembak bukan pakai peluru tajam tapi pakai peluru kayak karet bola gitu, bisa mantul-mantul gitu ya. Kita tembak segini set. Oke, ya. Dia jatuh coy. Masih gampang bos. Wadaw, ngapain ada orangnya di atas sana dikurung? Ngapain coba? Kita tembak kayak gini set. Jatuh. Oke. Oke, oke. Ya. Masih belum begitu menantang chapter 2. Wow. Sekarang ada ninja. Kita bertemu dengan ninja di sini guys. Oke, kita tembak kayak gini saja set. Dan ya, wow. Ada granat sekarang guys. Kita bisa menggunakan granat sekarang. Oke. Okay. Oh, wait a second. Ya ini kita tembak dulu set. Bueng, hajar semuanya. Pakai bola-bola begitu ya. Kita coba lihat sekarang di sini kita bisa pakai granat tadi kata dia, tapi bagaimana cara kita mengganti senjata guys? Oke. Okay. Ya, gampang lah, masih gampang ya. Wow, ini didiemin aja udah mau goyang-goyang, mau jatuh, apalagi kita tembak ke sini. Ya. Ini game kocak sih jatuhnya ya. Nggak kayak nggak susah gimana-gimana, tapi jadi kocak ya. Oke lah. Buat hiburan, guys. Nah, kita tembak aja kayak gitu. Gampang, bro. Oke. Gue masih penasaran bagaimana cara... ketembak-tembak aja dia. Kita jatuhin dulu, set. Oke. Ya, gue masih penasaran bagaimana cara kita mengganti granatnya, guys. Level berikutnya guys, sekarang di sini ada dua ninja di bagian kanan dan di atasnya ada box kayu dan juga ada box TNT. Apa yang harus kita lakukan untuk menjatuhkan TNT ini guys? Kalau gua tembak ke sini, oh, oke, ya, udah ya, gampang, easy peasy lemon squeezy guys. Oke, sekarang ada bola ini kita tembak ke sini set, ya, ya, gampang sekali bos. Ini ada bongkahan yang kita tembak ke sini dong dan dia bakalan jatuh ke bawah dan sangat mudah. Do you have fun playing Mr. Bullet? Yes, a lot, tapi gua akan memilih not really dulu, no thanks dulu ya. Kalau gua pilih nanti masuk ke Play Store membuang waktu record gua, guys ya. Ini kita tembak aja dan dia lompat-lompat dan meninggal. Katanya ninja, tapi lemah banget digituin langsung tidak kuat ya. Oke, ini kita tembak ke sini aja. Wey, tidak kena bos. Boleh-boleh ninjanya. Oke, kena. New game mode unlock. Duel. Oke. Kita bisa melakukan duel. Nanti akan gue coba. Set. Oke. Kocak dari game. Ninjanya ada 3 tadi. Set. Kita tembak. Duar. TNT jatuh dan kena ke ninjanya. Bolanya kita tembak ke sini kah? Oke, gliding. Iya. Plung. Jatuh tepat di atas si ninjanya. Mantep dah. Fantastic. Dia ada di atas, kita tembak sih. Wey, tidak kena bos. Kita tembak. Oh, pakai tek-tok-tek-tok. Wey. Oke, ini cukup menantang. Kita tek-tok-tek-tokin. Nah, that's what I mean. Itu maksud gue tadi ya. Kalau ini berarti kita tembak ke sini. Set, 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 set. Aduh, nggak kena yang terakhir. Set, 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 set. Yoi. Satisfying juga ya, bos. Oke, chapter 3. Graveyard. Dan sekarang kita akan... mesti menembak ke zombie. Oke, okay, kita tembak sini. Dan si zombie jatuh meledakkan lagi temannya yang ada di bawah. Nggak solid dia ya. Temannya kena juga coy. Ini tembak ke sini kah? Oke, okay, ya. Oke, okay, oke. Okay. Wow, wow, wow. Ini sih satisfying sih guys. Kita langsung tembak semua ke bawah. 3, 2, 1. Wadaw. Wadidaw, mantep dah. Oke, ini kita tembak saja TNT-nya turun, set. Boom. Fantastic. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Cukup mudah ya. Ini kita tembak ke sini, tek, tek. Nah, dia menggunakan teknik tek-tok, tek-tok ya, guys. Itu ya. Oke, okay, sekarang ada yang bergerak. Wow, wow, wow. Oke. Okay. Set. Nice. Fantastic, baby. Kita tembak ke sini. Tung-tung-tung. Wey, kena ke gue sendiri. Tunggu ya, berarti mesti agak bawahan kah? Oke. Okay. Lumayan menarik nih ya. Set. Wow, hilang guys. Ah, itu maksud gua. Itu maksud gua, bos. Ini kita tembak aja TNT, kita jatuhkan. Doom. Wow, 2 kali ya. Musuhnya kita 1 kali kerja, coy. Oke. Okay.
kalau kita tembak segini, nah itu batunya ikutan turun supaya kita bisa memenangkan sekali tembak doang, guys. Oke, okay. Next kita tembak di sini kah? Oke, okay, kena dikit. Ya, agak meledak. Kita geser dan doom. Wow, new mode unlock hostage. Oke, okay. Sekarang ada hostage, guys. Oke, okay, wait a second. Kayaknya kita mesti ke main menu deh. Supaya kita bisa ngecek mode baru, guys. Oh, ternyata ini ada modenya sendiri, guys. Granat. Ya, ada senjata sendiri. Kita itu drag to aim. Oh, kalau granat, ya. Dia bisa mental-mental gitu, guys. Dan, ya, jadi seru juga. Seru juga, ya. Oke, kita coba aja mode-mode baru yang ada di game ini. Duar, ya. Ini dia. Kalau kita nggak pas, dia bisa mantul lagi, coy. Jadi kita mesti pasin banget lemparnya. Set. Awas. Awas, ada granat. Awas ada granat. Juar. Udah tau ada granat, bukannya gerak ya itu orang. Masih santuy aja ya. Oh ini ya. Granat gak bisa geser ya. Oh kayak gini. Twing. Ya. Segini. Twing. Aduh no. Oh wow. Boleh juga. Boleh juga. Dan ada mode baru, guys. Seasons. Kita coba lihat aja. Dan ini dia modenya seasons. Kita coba aja Christmas, Thanksgiving, Halloween. Wow, seru juga. Oke, gua akan coba dulu pertama yang Christmas di Kutub Utara, North Pole. Wow, ada Santa, guys. Apa-apaan ini? Ada Santa 3 dan ada bola di atas. Kita tembak aja bolanya kalau gitu. Set, noeng, noeng dan oh, fantastic. Oke, okay. Sorry Santa. Oh wait a second. Kalau kita tembak ini kena hostage yang ada di bawah dan kita bakal gagal ya. Kita berarti tembaknya tipis. Oke, okay, maafkan saya Santa Claus. Oke, okay, next. Hostage-nya nggak boleh ketembak, berarti kita pantulin ke sini. Oke, okay, ya. Gila, gue udah pro banget kayak menjadi seorang spy agent ya. Kita coba sekarang yang Thanksgiving, guys. Di Turki City dan karakternya itu ayam-ayaman gitu, coy. Oke, okay, kita tembak ke atas ya. Dan ya, berhasil ya. Oke, jadi sekarang itu gue harus melakukan tiktok. Kayaknya gue tembak ke yang sini. Set. Wow. Keren loh itu tiktok-tiktoknya, coy. Mantep dah. Oke guys, sekarang kita coba mode Halloween. Kita coba semua mode yang ada di game Spy-Spy ini ya, guys. Oke, ini berarti kita tembak ke bawah sini. Waduh, balik lagi. Oh, ke sini kah? Oke, ya bener. Kita tembak dari sisi atasnya juga, guys. Oke, ada tombol TNT. Hup. Wadaw. Kena dua-duanya, guys. Hup. Oke, di situ berarti pas ya. Mantep dah, gila dia kayak mantep banget kayak James Bond ya. Kita tembak segini. Set. Oke, mantep dah kena semua, guys. Oke, kita next saja udah kita mainkan semua. Kita coba lagi mini games-nya ada oh, belum bisa, guys. Belum cukup ya. Duel apa ini, guys? Kita lihat duel, kita coba play saja mode duel ini. Tapi sepertinya kita membutuhkan internet di mode ini, guys. Oke deh, guys. Dan tiba-tiba gamenya ngeloading terus. Gua nggak tahu kenapa. Ya, tiba-tiba an error occurred, guys. Pas gua pencet duel, tiba-tiba jadi error ya. Jadi kalau gitu harus gua akhiri dulu untuk game kita menjadi James Bondan lah ya. Kita menjadi spy di game Bullet Spy. Sampai sini dulu aja. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Be sure to give a big thumbs up if you enjoy the video. And see you guys in the next video, guys. Bye-bye. Kalau kalian udah rekomen game apa, langsung aja kasih gue di comment box di bawah. See you.